Welcome to Viral News and Entertainment. Yeah, you are smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Viral News and Entertainment. Info yang terviral ada di sini di channel YouTube Viral News and Entertainment. Nelly Dedi, Anda masih ingat penyanyi yang sikok bagi duo, sikok bagi duo? Setelah saya prediksi bahwa lagu ini bakal menjadi kontroversi di tengah masyarakat, akhirnya Nelly Dedi dipanggil pihak BNN, Badan Narkotika Nasional, dan BNN meminta keterangan terkait lagu tersebut. Tetapi BNN tidak berwenang untuk menentukan apa lagu tersebut unsurnya negatif atau pidana, tetapi BNN melakukan haknya, yaitu memeriksa urin. Dan ternyata urin Nelly Dedi adalah negatif. Kemudian Nelly Dedi dipanggil pihak polisian. Pihak polisian meminta keterangan terkait pemeriksaan BNN. Nelly menyatakan bahwa negatif, dan pihak kepolisian juga tidak berwenang karena di situ tidak ada unsur pidana ataupun SARA, dan liriknya juga diperiksa polisi tidak ada unsur SARA. Kedua elemen ini, BNN dan pihak kepolisian, tidak berhak memberikan hukuman kepada Nelly Dedi, karena pertama BNN yang notabene berhak untuk menentukan mereka terindikasi konsumsi narkoba atau tidak melalui urin. Kemudian polisi memeriksa Nelly Dedi ini terkait ada enggak di lirik itu ada unsur SARA atau unsur yang memang merugikan pihak-pihak tertentu. Nah, ini juga lewat. Tetapi yang perlu dicerna, kenapa ahli bahasa, pakar bahasa belum juga memberikan keterangan? Saya kira ketika ahli bahasa memberikan penelitian dan statement, bisa aja ahli bahasa ini memberikan rekomendasi kepada pihak penegak hukum. Nah, berikut akan kita simak ketika Nelly Dedi diperiksa pihak polisian. Ini dia. Jadi artinya gawe itu tidak ada negatif. Iya, Pak. Itu kan? Iya. Ya sebenarnya dengan adanya hal-hal seperti ini, tes urin, terus diminta keterangan, sebenarnya membantu ibu juga, bahwa memang ya sekedar nyanyi, sekedar entertain, kan? Bukan ada hal-hal yang lain. Iya. Artinya bukan memprovokasi, tapi di beredar di masyarakat kan lain, bahwa itu memprovokasi, membujuk warga, iya, untuk tanda kutip kan, ngajak mabuk, ngajak on itu kan. Oke, itu tadi keterangan dan interview pihak kepolisian bersama Nelly Dedi, tak kurang dengan ngobrol-ngobrol biasa. Artinya di situ pihak kepolisian juga belum atau tidak bisa menentukan apakah lagu tersebut ada unsur pidana atau perdata. Nah, dari keterangan Nelly Dedi kepada BNN dan pihak polisian bahwa itu adalah kata-katanya tidak lebih dari menyinggung tentang makanan bagi dua, makanan bagi dua. Apakah betul? Nah, ini lagu lengkap yang saya sudah terjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Anda bisa menilai. Yuk, kita ikuti lagunya. Bye.
ponak bayo e. Ladi bayo galo gantoi. Oi. Bayo dewe-dewe. Oke. Okay. Yo. Anda sudah menyaksikan dan melihat lagunya, lirik lagunya, Ciko bagi dua, satu bagi dua, satu bagi dua, kemudian tembak di atas, basah di bawah. Kalau Anda kurang tekan, tekan lagi. Kalau Anda ingin pulang, pulang lagi. Apakah itu memang makanan yang diterjemahkan dalam lirik lagu Ciko bagi dua? Ciko bagi dua. Ataukah barang yang satu itu jelas di sini. Kalau Anda pelaku dugem, Anda tentu kontra kepada orang yang keberatan terhadap lagu itu. Mengapa? Ada yang bilang ini seni, ada yang bilang itu segala macam. Oke, saya bilang dari awal, silakan Anda berkarya, silakan Anda berseni, tetapi ingat, seni Anda harus memberikan ada unsur positif di tengah masyarakat. Ya, kalau tidak dicegah dari sekarang, kapan lagi? Kalau ini lagu ini Ciko bagi dua sampai lolos, sampai tidak ada pencekalan, saya khawatir akan ada lagu-lagu sederetnya yang lebih seram dan lebih mengancam dari lagu Ciko bagi dua. Nah, saya minta aparat penegak hukum, yuk bersama-sama dengan pakar-pakar, ahli bahasa, ahli komunikasi, ahli apa saja, yuk berkumpul meneliti dan cekal lagu ini. Lagu-lagu berikut jangan sampai lahir lagi. Ya, saya minta kepada Anda, selamatkan bangsa dan negara kita dari, ingat, dari lagu-lagu yang mengandung unsur negatif ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for being with Viral News and Entertainment.